Ciki, Citos, Jetset, Citato. Ada 100 gambar. Masukkan dalam teropong. Lalu, kamu bisa bertualang bersama tokoh-tokoh Star Wars. Star Wars! Pasti seru. Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah Ciki yang terbit pada tahun 97 ya. Yakni temanya adalah Star Wars atau Perang Bintang. Nah, mungkin sebelum masuk ke hadiahnya, mungkin kita baca dulu ya poster dari edisi tahun 1997. Di sini Perang Bintang ya judulnya ya, bahasa Indonesia Star Wars. Kemudian kalau kita lihat di sini ada si Ciki sedang menggunakan teropong ya. Dia adalah teropong bintang. Ini hadiahnya. Kemudian kita bisa mendapatkan film klip atau kartu Perang Bintang. Nah, jadi akan ada dua tipe ya. Yang pertama adalah film klip, kemudian yang kedua adalah kartu Perang Bintang dalam setiap kemasan Ciki, Citos, Jet Set. Oke. Teropong bintang dan lain-lain nanti akan kita tunjukkan ya. Nah, ini adalah produk-produknya ya, Ciki Balls-nya pada zaman dulu seperti ini, kemudian Citato, Jet Set dan Citos. Oke, ini masih Indofood Frito-Lay pada tahun 97. Ini adalah posternya. Nah, kita lihat ya untuk tipe-tipenya. Jadi ada dua tipe ya. Yang pertama adalah tipe film klip. Film klip itu dia bentuknya seperti itu ya, seperti film di foto-foto zaman dulu ya. Dia bentuknya film ya seperti ini. Jadi ada tiga jenis film ya. Yang pertama adalah film Star Wars, kemudian The Empire Strikes Back dan Return of the Jedi. Ini adalah film tiga film trilogi yang ada di Star Wars ini. Kemudian ini adalah teropong perang bintangnya ya. Nanti kita akan coba masukkan film klip ini ke dalam teropong film bintangnya. Oke. Kemudian ini adalah tipe kartu ya. Ini adalah tipe kartu dari Star Wars-nya. Tadi kan ada film klip dan kartu. Ini ada bentuknya kartu ya. Jadi dia bentuknya seperti karton begitu ya. Cukup tebal. Dan ini nanti digunakan untuk untuk pesawat ya, untuk sebagai penyangga pesawat. Nanti kita akan coba buka ya. Kemudian yang ketiga tipenya ada jenis tipe ini. Jadi dia film klipnya itu dia bisa disambung-sambung ya. Jadi bisa disambung-sambung yang belakang ketemu depan begitu, disambung-sambung. Jadi ada tiga jenis tipe. Yang pertama film klip film biasa, kemudian ada yang film klip disambung-sambung, dan yang terakhir adalah kartu Star Wars-nya. Nah, mungkin sebelum masuk ke hadiah, kita coba buka sales kit-nya ya. Seperti apa sih hadiah-hadiah dan tata cara permainan yang ada di Perang Bintang ini, kita buka ya. Oh, kebalik ya. Oke. Mungkin dari depan dulu. Di sini ada teropong dan album koleksi Perang Bintang. Sisipkan film klip pada celah. Jadi di film ini, di teropong ini kita sisipkan film ya. Kita sisipkan film seperti ini ya. Nah, kita sisipkan film seperti ini. Kemudian jangan langsung arahkan ke matahari. Nanti kita akan mengarahkan ke cahaya yang ada ya. Kemudian ada albumnya. Jadi di sini ada album penyimpanan film klip Perang Bintangnya ya. Nah, untuk album ini kita ada di sini ya. Cuma nanti kita akan bahas di part berikutnya ya. Kemudian di sini ini promosi-promosinya ya, promosi-promosinya. Kemudian ada hadiah-hadiahnya. Ada hadiah kaos, kemudian jam tangan juga ya kalau nggak salah itu. Terus ada topi, tas. Oke. Nah, di sini ada dua jenis nih. Yang pertama tadi film klip itu jumlahnya ada 100. Dan ini nanti ada albumnya yang akan kita bahas di part 2. Kemudian ada 50 kartu
Star Wars ya, jadi bentuknya yang kartu tadi yang kita bilang karton itu, dia bentuknya kartu seperti ini ya, ada 50 pieces ya jumlahnya. Kemudian apalagi nih, ini ceritanya, sedikit ceritanya. Ini tiga film tadi ya, Star Wars, The Empire Strikes Back, kemudian Return of the Jedi. Kita lihat di halaman berikutnya. Oke, ini program promosinya. Tiga bulan ya, untuk promosinya ini 3 bulan. Kemudian, nah ini cara mainnya. Jadi film klipnya bisa dimasukkan ke teropong tadi ya, teropong tadi, kemudian disorot dengan menggunakan lampu atau senter. Nah, nanti kita akan coba melihat hasilnya seperti apa ketika dimasukkan teropong bintangnya. Kemudian ini tadi yang kita maksud rangkaian film klip ya. Jadi yang ini tadi bisa dirangkai-rangkai ya. Jadi ini bisa dirangkai-rangkai begitu. Kemudian merangkai model pesawat. Nah, model pesawatnya adalah seperti ini. Nih, ini adalah model pesawatnya. Nanti kita akan coba rakit ya. Kita akan coba rakit seperti apa hasilnya ya. Seperti apa hasilnya. Oke. Nah, mungkin kita akan coba yang pertama dulu ya. Kita akan coba main teropong bintangnya dari film klipnya. Oke, nah di sini kita ada teropong bintangnya ya. Teropong bintangnya dahulu itu harganya 2000 ya. Rp2000. Nah, kalau kita lihat di bagian depan ini bahannya itu seperti kertas minyak ya, kertas kalkir begitu. Kemudian di sini ada Indofood Frito-Lay. Di bagian kanan ada teropong bintang. Kemudian di bagian kiri ada properti ini milik siapa begitu. Ada namanya, bisa kita tuliskan di sini. Kemudian di bagian belakang ada tata caranya ya, jadi sisipkan film klip di bagian depan teropong bintang ini, jangan diarahkan ke matahari. Kemudian di bagian atas dan bawah ada 4 produk dari Indofood Frito-Lay ya, ada Ciki, Citos, kemudian Jet Set, dan Citato. Oke, nah seperti apa kita akan coba ya, kita akan coba masukkan film klipnya ya. Jadi film klipnya itu sebenarnya adalah rangkaian adegan-adegan utama dalam film Star Wars, kemudian The Empire Strikes Back, dan The Return of the Jedi. Jadi 100 pieces itu ada urutan kejadian filmnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, okay, tata caranya simpel ya. Kita masukkan di bagian kiri seperti ini. Kita dorong, gitu. Set, gitu. Kemudian kita lihat ya seperti apa sih hasilnya. Nah, ini adalah teropong bintangnya ya. Jadi di sini dia sedang mengadakan pertemuan rutin gitu, arisan. Oke, gitu. Kemudian kita coba kartu lain ya. Kita coba kartu lain ini di Empires. Oke. Wah, ini ada Sun Gokong ya. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Jadi ini ada Sun Gokong begitu. Saya sendiri nggak tahu ya filmnya seperti apa ya. Mungkin kalian lebih paham bisa komentar di bawah ya. Oke, ini apa tadi? The Empire Strikes Back. Kemudian kita coba sampel yang Return of the Jedi. Kita masukkan seperti ini ya. Set. Kemudian kita tonton. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi memang dia tipikalnya itu melakukan apa ya? Melakukan proyeksi begitu, seperti proyektor menggunakan kaca pembesar, kemudian di belakangnya ada sinar matahari begitu. Filmnya terlihat seperti di bioskop. Oke, ini untuk yang part pertama ya. Jadi ini yang tata cara main pertama untuk di teropong bintang.
Mungkin sepertinya terlalu panjang, kita akan coba di part kedua ya, untuk bagaimana tata cara merangkai permainan dari apa ini, film klip konektornya. Jadi nanti menjadi seperti pesawat begitu ya. Oke, bagi yang penasaran, kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silakan ditunggu ya untuk di part 2-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.